Ya pemirsa, di masa pandemi COVID-19 memang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kekebalan imunitas tubuh agar tidak mudah terserang berbagai penyakit. Seperti seorang pria asal Sumatera Utara berikut ini mengolah buah lokal menjadi jus detox yang menyehatkan sekaligus usaha yang menjanjikan. Halo pemirsa, saya sekarang berada dalam rumah sehat yang merupakan rumah produksi dari jus detox. Minuman, sayuran, dan juga buah-buahan yang berfungsi untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh tentunya juga menyehatkan badan kita. Detox dengan jus dipercaya dapat membantu mengeluarkan racun dari tubuh sehingga dapat membuat badan lebih sehat. Bahkan jus detox juga digadang-gadang dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Pada dasarnya detox atau detoksifikasi adalah proses normal pada tubuh untuk membuang racun melalui usus besar, ginjal, hati, dan kulit. Tak hanya itu, jus detox yang terbuat dari buah dan sayur jika dikonsumsi secara rutin memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh. Mulai dari meningkatkan imunitas, melancarkan pencernaan, hingga menurunkan gula darah dan kolesterol. Seperti yang diproduksi di rumah sakit milik Hamzah Sinaga, pria ini mengolah dan memanfaatkan buah dan sayuran lokal sejak 10 tahun silam. Hamzah pun berinovasi menggunakan teknologi cold press juice yang lebih aman dan nutrisi tetap terjaga tanpa menggunakan tambahan air, gula, dan bahan pengawet. Semua orang ya, kita itu butuh konsumsi buah dan sayur, tapi kadang-kadang kita nggak sempat, kita nggak bisa disiplin gitu. Maka kita pikir konsumsi buah dan sayur itu harus bisa dilakukan secara praktis. Nah, dengan adanya jus ini, itu bisa kita makan buah dan sayur itu di dalam satu botol gitu. Saat ini ada 7 varian yang diolah dari sekitar 15 jenis buah dan sayuran lokal. Dan konsumen pun juga bisa mengkonsultasikan masalah kesehatannya. Nah, ternyata jus detox ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, bagi Anda yang mau sehat langsung saja minum jus detox ini, rasanya segar dan enak banget. Dari Jakarta, Megalatu Edmond Dantes, iNews melaporkan.